Presiden Joko Widodo membagikan paket sembako kepada ratusan warga di Istana Tampak Siring, Gianyar, Bali, Kamis, tanggal 5 Mei tahun 2022 sore. Total 300 paket sembako dibagikan kepada warga yang tinggal di sekitar Istana Presiden Tampak Siring. Warga sangat antusias karena mendapatkan beras dan pertama kali bertemu Presiden Jokowi secara langsung. Di sisi lain, momen kedatangan Jokowi di Bali ini juga mendapat sambutan warga setempat. Mereka yang sudah mendapat kabar sejak beberapa hari sebelumnya, bahkan berbondong-bondong dengan antusias menuju depan istana demi melihat langsung iring-iringan kendaraan yang melewati jalan raya Tampak Siring, Gianyar, dan melintasi pasar tradisional. Sebelumnya, di hari yang sama, Presiden Jokowi dan keluarga mengunjungi Bali Safari Park di Kabupaten Gianyar, Bali. Tiba dengan minibus warna hitam bersama seluruh anggota keluarganya. Tampak Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Gibran Raka Buming bersama istri, Selvi Ananda serta kedua anak mereka Jan Etes dan Lalembah Manah. Lalu, Kahiyang Ayu bersama suami, Bobby Nasution dan anak mereka, Sedah Mirah, serta Kaesang Pangarep.